kita ada 5 main bonuses di dalam Edge Innovation. Yang sebelah sini kita ada recruitment phase. Saya bagi kepada 2, satu ada recruitment phase dan yang kedua adalah sales and consumption phase. Alright, yang mana saya lebih senang kita kata dekat belah sini adalah active income. Alright, dan di sebelah sini adalah passive income. So dekat recruitment phase ni kita ada direct bonus, team bonus dan leadership bonus. Dan dekat sales and consumption, saya tersyasyul dah. Alright, kita ada shopping mall dengan maintenance di dalam passive income kita ataupun sales and consumption phase. Alright, sewaktu anda ingin membina grup anda untuk menjadikan lebih besar, anda akan lebih banyak kepada sini. Dekat tech bonus, team bonus, leadership. Dan bila grup anda dah besar, anda dah mula membina grup yang besar dan anda cuma perlu push team anda, dan anda akan dapat sales and consumption phase ataupun passive income. Namun pada hari ini saya akan berkongsi lebih lanjut berkenaan tentang shopping mall bonus. Alright, next. Okay, so seperti yang semua sedia maklum, alright, untuk shopping mall bonus ni, anda layak menerima bonus bila ahli kumpulan anda atau ahli kumpulan anda, iaitu anda punya direct sponsor, membuat pembelian di dalam shopping mall. Alright, so sekiranya anda adalah seorang elite, okay, direct sponsor anda boleh sekiranya orang di bawah anda membuat pembelian, anda boleh dapat 25%, level kedua anda dapat 10%, 5%, 3% dan level kelima anda boleh dapat 2%. So itu adalah berkenaan tentang shopping mall bonus. Alright, so ramai yang bertanya-tanya, shopping mall ni kecil lah, shopping mall ni tak besar lah. Lebih baik buat direct bonus ataupun kita buat team bonus apa semua. Ini akan lebih menguntungkan. Tak, di situ anda silap. Kerana shopping mall juga boleh menguntungkan dan boleh menjana pendapatan untuk anda sebagai ahli Edge Nutrition. Alright, so sini saya nak bagi contoh. Pada PKP yang lepas, PKP yang lepas daripada 2020 sehingga 2021, dekat sini terdapat perbezaan antara orang yang kaki sponsor dengan orang yang kaki produk. Kaki produk. Pada masa tu kan, kita kalau masa PKP ni, usually lah, yang kaki sponsor ni, usually kita akan berjumpa dengan orang, kita perkenalkan the business, barulah kita dapat buat sponsoring dan kita akan dapat direct bonus. Namun, semasa PKP kita ada banyak masalah, kita tak boleh jumpa orang. Kita tak boleh nak kongsi dengan orang. Mungkin masa tu Zoom ni pun belum ada lah, masa awal-awal, sebab saya rasa Zoom ni buat pertengahan pertengahan PKP baru dia Zoom ni meletup-letup. Dan masa tu semua yang kaki sponsor ni macam agak macam keliru sikit lah macam mana how to create income. Tapi orang yang kaki produk ni, mereka goyang kaki je kat rumah. Dia minta tim-tim dia beli. Dan pada masa tu dia, orang yang kaki produk, mereka punya income sangat meletup-letup. Tapi bukan saya kata yang kaki sponsor ni tak penting, because untuk mendapatkan passive income, ataupun anda punya macam shopping mall bonus, maintenance mall bonus, anda perlu juga memperkenalkan bisnes ini. Kerana untuk dapatkan tu, anda perlu mempunyai team yang besar. So anda perlu mestinya kena sponsor lah. So kedua-dua ini, active income dan juga passive income, saling berkait rapat antara satu sama lain. Alright. So bila ada anda buat sponsor, anda mencari orang apa semua, alright, so team anda dah besar, dekat situ anda dah mula, okay, anda dah mula untuk consumption phase. So sama seperti yang ambassador dan global director yang ada sekarang, mereka service group, mereka push semangat, inform mereka untuk membuat pembelian dalam shopping mall, barulah mereka mendapat passive income yang menarik. Alright, so dekat sini apa yang saya nak tunjukkan simulation income di dalam shopping mall ini. Alright, so next. Okay, boleh share screen. Okay, sekejap ya, saya share screen Excel. Macam mana saya nak tunjukkan simulation income tuan-tuan dan perempuan dapat yang sebagai di dalam passive income ini. Alright, dapat tengok tak screen? Kalau dapat, boleh thumbs up. Boleh tengok tak Excel?
Alright. Miss Christina, boleh tengok? Alright. Okay, so dekat sini saya nak tunjukkan simulation. Okay. Dekat sini kita ada 11 jenis produk. Betul lah saya ni. 11 jenis produk yang ada. Sierra, Hebro, Eros, Ezekiel. Dan semuanya boleh didapatkan di dalam shopping mall. Alright, so let's say tim anda membuat pembelian satu Edisera, dua Edisera. Okay, itu betul. Untuk makan sebulan kan? Dan dua Edibro. Tim ini, let's say, Mr. Logan Sinaden. Dia membuat pembelian. Okay, ataupun Cik Muhammad Hanafi buat pembelian untuk termasuk dengan dia punya family sekali. Okay, dia beli dua Edisera, dua Edibro dan satu untuk hadiahkan dia punya girlfriend ataupun isteri dia lah. Okay, dan Edgy Kids, maybe untuk anak dia, satu. Okay. Dan, let's say, kita lelaki kan, Mr. Logan dan juga Encik Hanafi, okay, mungkin akan beli Edgy Max satu. Dan beli Edgy Beauty satu set. Satu set macam Edgy Cleanser, Mist, Serum dan juga Edgy Cream satu. So, total pembelian dia adalah sebanyak $938. Alright. So, kita assume, kita punya downline ni, pun buat benda yang sama, beli yang ni untuk family mereka, untuk kegunaan mereka, ataupun untuk dijual. Alright. Okay, so kita tengok pada label 1. Label 1. Okay, label 1, deck semua. Deck semua. Label 1. Okay, teks ada 2. Kenapa saya letak teks ada 2? Seperti yang kita tahu, kita ada grup kiri dan kanan kan? So, ada 2. Macam yang Tuan Shahan selalu ajar semasa BOP, okay, dia ada 2. Satu, dia akan strategi 12 bulan, iaitu daripada setiap bulan kita memperkenalkan bisnes ini kepada 2 orang, iaitu 2, 4, 8, 16 dan sehingga pada akhirnya ada 4 juga orang. So dekat sini kita ambil sampai 5 level saja sebab shopping mall business ini hanya sampai level 5 level saja. Alright, so level 1 kita ada 2 packs, spending dia $938, jadi total spending adalah sebanyak $1,876. Jadi kita dapat override pembelian mereka sebanyak 25%. Makanya income yang kita dapat daripada pembelian mereka adalah sebanyak RM469. Masih kecil lagi, masih nampak kecil lagi because kita elite, bawah elite RM1,800 kan. Ini saya nak tunjuk lagi satu. Dan let's say level kedua kita hingga level kelima pun buat benda yang sama. Alright, so pada akhirnya kita akan mendapat sebanyak total overriding adalah sebanyak RM2,269. Besar tak besar? Layar besar daripada direct sponsor tadi kan? Alright, tapi saya bukan cakap sponsoring is not good. But then, this is saya nak tunjukkan the value of shopping mall, income overriding di dalam shopping mall itself. So, RM2,269 ini, kita darabkan dengan 24. Kenapa saya darabkan dengan 24? Dalam kita punya plan 12 bulan ni, kita kenalkan dua orang setiap bulan. Sehingga pada bulan ke-13, sekiranya kita berjaya mencari 2 orang setiap bulan, pada bulan ke-13, kita akan mendapat sebanyak RM54,479.04. Saya nak sebut juga 4 sen tu. Tapi RM54,000 for bulan ke-13 is a very huge number. Sekiranya tim anda membuat pembelian yang sama. Dan juga sekiranya anda fully utilize shopping mall ini. Alright. Saya ambil contoh lagi sekali. Okay, let's say dia beli Edisera 2 je. Edisera 2, padang kosong semua dekat bawah. Okay, Edisera 2. Dia tak beli Edgy Brock lah. Dia beli Edisera je. Sebab it's fully functional food. Okay, kosong. Edgy Ross pun dia tak beli. Dia tak nak belikan dia punya isteri. Okay. Dia beli Edgy Kid satu lah untuk anak dia. Dia tak sayang bini, dia sayang anak je. Dan padam juga yang Edgy Max ini untuk kekuatan lelaki semua. Dan Edgy Max satu. Edgy Max satu. Padam yang semua dekat bawah tu. Kopi jam. Kosong. Alright. So, dekat sini, saya tunjukkan. Dia cuma beli, kita punya anak tim ni cuma beli 2 Edgy Sera untuk makan sebulan. Edgy Kids, dia sayang anak dia. Dan juga Edgy Mac, dia sayang diri sendiri. Dia tak sayang bini dia. Tak ada lah. Alright, so. Okay, dekat sini saya nak tunjukkan. Level 1. Berapa overriding yang anda boleh dapat? Alright, group tax.
landing sebanyak 340 darab dengan 2 orang because kita cakap tadi team kita kiri dan kanan 680 jumlah spending. Kita override sebanyak 25%, kita boleh override sebanyak RM170 dan sekiranya anak kita punya team sampai ke 5 level pun buat benda yang pun membeli benda yang sama dan pada akhirnya total overriding kita adalah sebanyak RM822.80 dan kita darabkan dengan 24 juga because kita dah cari 2 orang tadi setiap bulan. Total income anda pada bulan ke-13 anda akan mendapat sebanyak RM19,747. Buat 4 kali anda dah boleh jadi rising star sekiranya anda distributor lah. So ini saya nak tunjukkan betapa pentingnya shopping mall ini. So jangan pandang rendah cakap yalah sebab kita bila kita tengok kita punya anak-anak team kurang buat pembelian, that's why kita perlu push kita punya team, okay, untuk membuat pembelian dan juga memastikan mereka dan kita pun sebagai pengguna lah, dan anda pun membuat pembelian dan sama ada anda nak jual dekat luar sana ataupun kita gunakan sendiri. So itu adalah salah satu simulation income yang kita boleh dapat di dalam shopping mall. Okay, right. So back to the slide. Right. So dekat sini kita nampak shopping mall ini sangat sangat memberikan untung yang besar kepada kita dan juga anak-anak tim kita sama ada kita sebagai pengguna ataupun kita sebagai distributor. Alright. So kita bagi Agent Nutrition. Tersasul sikit. Sorry. Alright. So untuk membantu anda fully utilize anda punya shopping mall ini, okay, Agent Nutrition telah membuat satu feature di dalam anda punya virtual office, anda punya virtual office, iaitu yang bernama sebagai AGPM, okay, AG Privilege Membership, yang mana AG Privilege Membership ni boleh jadi sama ada anda sebagai ahli yang sedia ada ataupun mereka yang bukan ahli. Alright, mereka yang bukan ahli. Alright, okay, next. Alright, so sebelum kita pergi AGPM, saya nak tunjuk macam mana nak buat pembelian di dalam shopping mall. Bagi terutama sekali bagi ahli-ahli baru, bagi ahli-ahli lama, mungkin boleh refresh balik macam mana nak buat pembelian. Even though saya tahu tuan-tuan dan perempuan yang dah lama bersama kita tahu untuk membuat pembelian. Alright, bila anda dah login, pergi dekat dashboard anda, anda boleh tengok yang ni. Titik-titik tiga ni, gari-gari tiga, pergi dekat jualan, pergi dekat shopping mall. Okay, next. Okay, bila dah pergi shopping mall, alright, nah saya dah keliru, dah lama tak buat, anda boleh jenis pilih jenis produk dan membuat pembelian, beli pilih produk. Let's say kita beli AG Sera. Alright, tekan shop now, next. Alright, so anda pilih kuantiti, usually untuk AG Sera ni kita beli dua lah untuk makan sebulan. Dan tekan buy now. Alright, so selepas itu anda masukkan sama ada nak self pick up ataupun delivery. Okay, delivery, masukkan, kalau anda pilih delivery, masukkan detail anda dan akan keluar dekat sini. Anda boleh pilih selected from HQ, ni alamat HQ lah, dan isi maklumat penghantaran anda. Make sure alamat betul supaya kita punya Abang Dashiell, Abang Ninja Ben tak salah hantar dekat rumah orang lain. Let's say nak hantar pergi rumah Puan Christina, tak hantar pergi rumah Shirley pula kan. So tak nak jadi macam tu. Alright, so next. Alright, so anda kena pastikan anda punya detail betul, maklumat semua, dan anda boleh membuat pembayaran sama ada menggunakan AG Wallet ataupun FPX. Alright, dan kalau anda guna AGPM, anda boleh masukkan anda punya security pin dan pembelian anda selesai. So itu adalah untuk shopping mall. Alright, seterusnya kita akan masuk kepada mana? Next. Saya tak ada clicker hari ni. Alright, so kita akan masuk kepada kita akan memasuk kepada AG Privilege Membership. Alright, so macam saya cakap tadi, AG Privilege Membership ni adalah satu tools, satu feature yang telah AG Nutrition, kita di Nutrition, bos Mr. Faiz, Mr. Saleh telah kembang, Mr. Faiz Saleh dan juga Hafiz Saleh telah kembangkan feature ini untuk membantu terutama sekali mereka yang kaki-kaki produk dan juga
kaki non-product ataupun kaki sponsor untuk fully utilize shopping mall kita. Alright, so dekat sini saya akan kongsikan tentang tiga perkara. Pertama sekali adalah berkenaan dengan objektif. Okay, objektif AGPM. Kenapa kita buat AGPM? Dan yang kedua, berkenaan tentang value of AGPM. Alright, dan apa? Tiga, benefit of AGPM. Dan seterusnya saya akan ajar macam mana cara-cara tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar bersama saya di dalam Zoom pada malam ini untuk mendaftar sebagai AGPM. Alright, so first kita pergi kepada AGPM benefits. Alright, so apakah kelebihan bagi AGPM ini? Alright, sebelum tu saya nak bagi tahu yang bahawa AGPM ni boleh keahlian AGPM boleh disubscribe oleh kita sebagai distributor yang sedia ada ahli AG itu sendiri ataupun non distributor ataupun let's say kalau kawan-kawan anda di luar sana tak nak join keahlian, maybe mereka boleh menjadi ahli AGPM sahaja. Alright. So, saya nak fokus dulu kepada non-distributor. Okay? Yang mana? Alright. Kelebihan AGPM ni, first kita ada, dua-dua kita ada redemption mall. Alright. Redemption mall ni yang mana setiap pembelian anda buat, anda boleh mengumpul redemption point. Okay? Redemption point yang mana anda boleh membuat redemption di dalam redemption mall. Ada macam-macam barang merchandise, like macam topi, mug, payung dan juga sebagainya. Okay, alright. Yang kedua, kita ada lucky draw. Bob ada lucky draw. Alright, saya kesini sikit. Saya dah keliru dah. Lama tak berdiri depan Zoom ni. Alright, so kita ada lucky draw. Yang mana setiap pembelian sebanyak 100, setiap pembelian 150 AGP, anda akan mendapat satu tiket lucky draw. Okay? Alright, so let's say anda buat pembelian sebanyak 200 AGP. Alright, so anda akan dapat lagi, anda akan dapat satu. Dan 50 tu, let's say anda beli lagi 100, 150. Betul lah, 100. Anda, barulah anda akan dapat 150. Barulah anda akan mendapat tiket yang kedua. Alright, so lucky draw ini adalah annual lucky draw. Okay, lucky draw secara tahunan dengan hadiah yang menarik. So, itu adalah AGPM benefits. Anda boleh kongsikan benda ini dan sekiranya anda belum mendaftar sebagai AGPM, anda boleh berkongsi tentang maklumat ini kepada orang luar sana bahawa ini adalah AGPM benefits. Dan yang kedua, untuk non-distributor ataupun bukan ahli AG, mereka boleh membuat pembelian barang-barang AG, semua produk AG dengan harga ahli. So kalau macam kita jual dekat luar sana AG Sierra 170, makanya mereka mendapat membeli harga 120 melalui sistem yang kita sediakan. Alright? Dan obviously distributor memang harga ahli lah, because you are ahli AG kan. So anda akan memang dapat harga ahli lah. So tak perlu letak dekat sini. Alright. Seterusnya, apakah objektif AGPM ini diadakan? Okey, apakah objektif AGPM ini bos kita buat? Alright, first sekali adalah self purchase is available to customer, easy and cheaper. Alright, so mereka sebelum ni mungkin kita punya customer dekat luar sana nak beli AG and nak beli produk AG, mereka akan contact, hello Shirley, saya nak beli AG Sierra 2. So, kalau ada 10 orang macam tu, mereka 10-10 akan call kita ataupun WhatsApp kita nak beli ini. Tapi dengan adanya AGPM ini, mereka cuma perlu masuk ke sistem. Okay, kita perlu share kita punya sales link, hantar kepada mereka dan mereka boleh membuat pembelian sendiri. Tak perlu menyusahkan anda. Bukan susahkan lah sebab itu your income. Tetapi ini lagi yang memudahkan mereka dan anda untuk membuat pembelian. Alright. So bila mereka dah terbiasa dengan sistem yang sedia ada ni, sistem AGPM, mereka dah biasa macam senanglah sistem AG ni. So AGPM ni adalah salah satu pre membership. Pra member, pra keahlian. Bila dah biasa dengan sistem AG, bila dah macam anggap senang, murah dan sebagainya. Kerana macam saya cakap,
AG plan is mudah, murah dan menguntungkan. Ha, so bila mereka dah terbiasa, saya nak jadi join AG lah. Saya nak jadi ahli member lah. So bila dah mereka ingin menjadi ahli, mereka dah takkan cari orang lain. Mereka akan cari anda. So AGPM ini sangat membantu untuk mereka menjadi ahli AG itu sendiri without tanpa bukan AGPM sajalah, jadi ahli AG. Dan juga yang ketiga adalah encourage purchases. Okay, kita menggalakkan pembelian daripada customer-customer kita. Sebelum ni ialah macam saya cakap tadi, agak susah nak buat pembelian, kena call anda, kena WhatsApp, mungkin dia WhatsApp pukul 12 malam anda tengah tidur. So dia buka sistem pukul 12 atau pukul 1 tengah malam ke, dia just beli je. Ha, akan masuk dari sistem, tak perlu nak kontak-kontak anda pun. Alright, so itu adalah objektif AGPM kita. Macam kita punya tagline. Ha, macam mana saya nak beri ni? Ha, kita punya tagline, less hustle with customer, more time with downline. Alright, so anda tak perlu wasting time lah. Banyak masa dengan customer, anda akan lebih banyak masa dengan downline anda di dalam ahli AG yang anda kena serve. Alright, so itu adalah salah satu, tiga daripada objektif AGPM ini diadakan. Alright, next. Alright, sekat dekat sini, mungkin ada yang tertanya-tanya, betul ke, ada ke nilai AGPM ni, kenapa saya perlu join, kenapa saya perlu, kenapa saya perlu jadi ahli AGPM, ini sekiranya ahli, orang luar sana yang macam, tak nak jadi ahli AG, so boleh jadi ahli AGPM. So mungkin diorang tak tengok apakah value yang ada di dalam AGPM ini. Alright, so dekat sini saya dah tunjuk. Contohlah, kita beli sekotak AG Sarah. Alright, so actual price yang kita jual dekat sana adalah sebanyak $37.5. Alright, US dollar. Dan harga member adalah sebanyak $30. So, dia akan jimat sebanyak $7.5. Kita darabkan dengan 12 bulan. Let's say dia beli satu kotak AG Sarah sebulan. So, pada total saving dia adalah sebanyak $90. Ini adalah value yang sangat besar. Sekiranya anda yang bukan ahli ingin menjadi setakat menjadi ahli AGPM. So, berapa banyak yang anda boleh jimatkan dalam masa setahun? Ini seorang beli satu kotak je lah. Let's say beli dua kotak is $180. So ini adalah jumlah-jumlah yang anda boleh jimatkan sekiranya anda adalah seorang AGPM yang bukan ahli lah. Alright, next. Alright, so satu lagi, a value of AGPM. Ini adalah barang-barang yang ada di dalam Redemption Mall. Kita ada t-shirt JC yang mana anda boleh claim sebanyak harga, ni bukan 10 AGP ni, dia punya redemption point dia. 10 redemption point. Okay? Ada t-shirt. Okay? Ada face mask. Kita ada car sticker. Ada flyers. Ataupun kita ada jute bag. Mana jute bag? Saya tak ada. Tengok ada jute bag situ. Kita ada tumbler. Kita ada topi. Dan juga bermacam-macam lagi yang ada di dalam Redemption Mall itu sendiri. So, ini 10 RP, eh. 10 redemption, ni harga dia lah yang anda boleh buat ni. Bukan redemption point dia. Alright, so ini adalah barang-barang yang ada di dalam anda punya merchandise redemption. Alright, yang ketiga, value yang ketiga. Ni sangat-sangat penting lah saya nak berdiri sini. Alright, okay. Setiap, yang saya cakap, setiap pembelian sebanyak, saya dah lari. Setiap pembelian, 150 AGP di dalam AGP, dalam shopping mall, sekiranya anda adalah seorang ahli AGPM, anda akan mendapat satu tiket annual Lucky Draw, yang mana kita ada sebanyak $30,000 nilai hadiah untuk dimenangi di dalam Lucky Draw ini. So ini adalah salah satu tarikan untuk anda menjadi salah seorang AGPM. Alright, yang mana hadiah utama dia, first prize dia adalah Pro Dua Beza. Macam yang kita baru-baru ni, apa nama? Kita baru-baru ni transforming gala. Ada seorang riding staff yang menang.
kita punya Honda HR-V. Betul lah, Honda HR-V lah. Dan kita punya ambassador yang menang Beza. So, dekat sini kita boleh tengok. It's not about your rank. It's about your contributions. Alright, dan second prize kita ada Yamaha NVX scooter. Dan bermacam-macam hadiah lagi macam smart TV, iPad dan juga jewellery. Dekat sini anda boleh tengok. Ada macam yang kakak-kakak mungkin suka mamas, dia tak nak menang nombor satu kan. Tak nak menang kereta, dia menang mamas saja. Yang macam abang-abang tak nak menang kereta, dia menang skuter je ataupun menang TV lah. Nanti dia bawa balik, gembira bini dia bawa TV balik kan. Dan dia ada juga Redemption Mall yang anda boleh claim diary planner, umbrella, tumbler dan bermacam-macam lagi di dalam AZPM ini. Alright, so di sini saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tahu the connection between shopping mall dan juga AZPM ni, because AZPM, ahli AZ akan membuat, ahli AZPM akan membuat pembelian juga di dalam shopping mall. So dekat sini saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham lah the connection between AZPM dan juga shopping mall dan juga AZPM. Alright, next. Alright, so macam mana nak jadi nak subscribe AZPM ni untuk anda sebagai member. Alright. Okay, so anda boleh key in macam biasa. Okay, pergi dekat home. Boleh klik mall. Nanti saya tunjuk dekat phone . Dengan member privilege upgrade. Boleh pergi dekat mall. Pergi member privilege upgrade. Next. Dan seterusnya, dekat sini anda boleh choose period. Sama 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun pun boleh. Yang mana untuk 1 tahun subscription, anda cuma perlu membayar sebanyak 5 AGP. RM20 je guys, RM20 je untuk 1 tahun. Bukannya banyak pun. Okay, so boleh bagi tahu orang dekat luar sana, subscription untuk AGPM ni cuma 5 AGP je. Let's say kalau 10 tahun is 50 AGP lah. Kalau 3 tahun is 15 AGP lah. So tak banyak pun. Okay? Dan anda boleh membuat pembayaran. Sama ada anda nak guna Visa FPX ni ataupun menggunakan AGP. Usually, sebagai ahli anda akan guna AGP lah. Dan tekan yes. Okay. Dan anda masuk dekat sini, anda punya details apa semua, order summary. Okay, dekat sini buat pembayaran. Dan bila dah settle, anda akan keluar benda ni. You can check your member privilege countdown. Anda boleh tengok lah. So, kalau 3 tahun dia akan 365 hari lah. 364 dan berapa-berapa jam. Okay. So itu adalah untuk anda sebagai seorang ahli AGPM. Dan sekiranya untuk ahli yang baru, untuk new user, okay? Maksudnya dia bukan ahli, ni adalah orang dekat luar sana. Alright? Anda sebagai ahli AGP, ahli AG lah, kita dah keliru. Okay, anda sebagai ahli AG, anda boleh pergi ke home dan dekat home tu anda boleh cari button ni, generate sales link. Bila dah copy, anda boleh share link tersebut kepada rakan-rakan anda ataupun prospek-prospek anda sekiranya. Let's say mereka tak nak jadi ahli AG, mereka boleh use this link untuk membuat pembelian di dalam shopping mall kita. Alright? Next. Alright, so bila dia dapat link tu, dia dah buka, akan keluar seperti ini. Dia boleh selectkan tadi lah. Let's say kalau dia dekat Brunei, pilihlah Brunei. Dekat Malaysia, pilihlah Malaysia. Alright? So, sebab AGPM ni kita boleh hantar ke mana-mana saja, because kita sekarang ada global delivery system. Alright, so Dashell lah, kita punya global delivery system partner iaitu Dashell, makan membuat penghantaran, door-to-door penghantaran. Tapi tuan-tuan kena faham, mungkin dia akan charge based on location yang tuan-tuan puan-puan ingin menghantar lah. Jadi kalau dekat Brunei, dia akan charge ikut berapa jauh Brunei itulah, charge dia. Alright, dan sekiranya mereka dah masuk, dia terus boleh membuat pembelian. Alright, so dia akan buat pembelian dan dia masukkan jumlah. Jadi dia beli AG ROS dan masukkan jumlah. Masukkan anda punya detail, shipping details, hantar pergi mana. Next. Dan, okay. Choose shipping method. Dia boleh pilih shipping method lah. Dan masukkan dia punya all the details. Alright. So, this delivery from HQ or CA. Usually kita akan pilih HQ lah. Alright. Ataupun yang daripada Brunei ke ataupun Singapore.
boleh pilih CA, then kita pilih next. Okay, next. Okay, so bila next? Okay, bila dia dah buat pembelian tadi, settle-settle lah. Okay, dia akan masuk, dia boleh, dia akan dapat email. Dia akan dapat email untuk registration. Next. So, dia akan masukkan email ni. Dia akan masukkan, dia akan dapat email macam ni. Dia akan masukkan, dapat login user ID dan juga password. Password sementara lah. Yang seterusnya, bila dia dah tekan, dia akan login now. Dan mereka pun boleh gunakan sistem macam kita. Cuma dia ada shopping mall je lah. Dengan redemption mall. Dan juga tengok dia punya AGPWS punya countdown. Alright. Next. Okay. So, dia masukkan detail-detail dia dan tukar password. Tukar password dah settle. Dekat sini dia ada cuma ni je. Dekat sini. Kita ada banyak kan, dia ada sikit je. Dia ada order history. Dia punya member privilege countdown. Dan juga shopping mall. Ni ada, dia boleh tengok dia punya order history. Barang dia ada nombor invoice dan juga DO number dia. Next. Alright. So, bila dia dah buat pembelian, apa semua, kita pergi kepada redemption. Alright. So, redemption, dia boleh klik, dia boleh tengok dekat sini, kita ada redemption wallet, boleh tengok redemption wallet dia berapa. Dan kita pergi dekat tepi tu, redemption mall. Dia boleh pilih barang-barang apa yang dia nak redeem. Let's say dia nak redeem mark lah. Okay. Dan terus dia tekan klik, masukkan details penghantaran dan terus pilih CAOHQ. Next. Dan juga membuat pembayaran menggunakan AG dia punya redemption point dia. Alright, so kita boleh pembelian redemption selesai, anda boleh tengok anda punya purchases redemption tersebut. Alright. So, okay, jap balik dulu sekejap. Okay, let's say kalau rakan-rakan anda, mereka anda dah cakap jomlah join Ali sebagai AG, tapi apa akan banyak menguntungkan apa semua dan dia tak nak pun. Jadi kita bagi dia jadi Ali AGPM. Untuk pengetahuan anda, setiap kali mereka membeli melalui anda punya sales link, anda akan mendapat, anda akan overage sebanyak 25% setiap pembelian yang dia buat. Maksudnya, sekiranya mereka membuat pembelian di dalam shopping mall, anda boleh overage sebanyak 25%. Maksudnya dia adalah level, dia akan menjadi sebagai level pertama anda. Okay? So, dia akan menjadi level pertama anda. That's why lah, AGPM ni sangat membantu anda untuk fully utilize your shopping mall. Even your downline ni pun macam tak nak sikit. Apa? Macam kurang beli barang apa semua kan. So, menggunakan AGPM ini, your punya sales link, anda boleh push rakan-rakan anda yang tak nak join untuk membuat pembelian di dalam AGPM secara tidak langsung mendatangkan income kepada anda. Alright, so ingat setiap pembelian daripada anda yang anda punya sales link tu, anda boleh mendapat bonus level 1 di dalam shopping mall. Iaitu 25% overriding. So, itulah cara untuk kita empowering our shopping mall through AGPM. Alright, so maybe kita boleh tunjuk sikit pakai phone. Okay. Sekejap. Saya ambil phone sekejap. Okay. Sini saya nak tunjuk. Kenapa tak boleh ni? Sekejap. Sebelum kita pergi ni. Alright, so itulah cara kita untuk fully utilize kita punya, let's say kalau macam kita punya, let's say saya level 1, anda punya level 2, level 1 anda, saya orang elite dan anak team anda make sales kepada apa? Generate sales link dan hantar kepada orang lain pun, anda pun akan dapat untuk level kedua anda lah. So, maksudnya, setiap level-level tu akan dapat seperti biasa. Alright, so, maybe kita akan tunjuk sebentar lagi macam mana saya nak tunjukkan yang going through all the things yang kita pun dah buat tadi. Sekejap. Sekejap eh. Okay. Dah? Dapat tengok tak? Kalau tak dapat tengok, anda boleh zoom. Anda boleh tekan zoom tu. Guna jari dekat phone. Kalau tak tengok, saya share screen tu. Nampak tak? Okay. So, boleh zoom eh? Zoom. Tekan zoom. Okay.
So dekat sini, sekiranya anda adalah seorang ahli, anda boleh klik yang tiga ni. Ha, pergi dekat mall, pergi dekat member privilege upgrade. Ha? Dapat tengok tak? Jap, jap saya tengok komen jap, dapat tengok tak? Keluarkan jap tu am. Ah, jap eh, ada kesilapan. Ah, keluarkan dulu ni. Ah, jap eh. Boleh tengok komen? Boleh tengok komen tak? Alright, kejap eh, kita punya team tengah betulkan dekat belakang. Tapi dapat tengok tak tadi bila saya share? Okay, dapat tengok tak? Benda yang saya share ni. Okay, anda boleh zoom eh. Let's say kalau zoom, boleh zoom untuk tengok. Alright, so okay, sekejap. Okay, bila anda pergi home, okay, anda klik yang tiga bintang ni. Pergi dekat mall. Anda pergi dekat member privilege upgrade. Anda boleh membuat ni. Macam saya ni, saya dah buat lah. So, anda boleh choose yang biru ni, tekan yang biru ni. Dan anda akan boleh membuat pembayaran sama ada menggunakan FPX ataupun AG wallet anda. Okay? Alright. So, itu adalah sekiranya anda adalah seorang ahli. Let's say lah ada kawan anda yang ingin membuat pembelian. So, macam tadi kita punya, apakah kita punya objektif tadi? Less hassle with customer. More time with your downline. So, untuk memudahkan mereka membuat pembelian tanpa mengganggu kita. Alright. So, anda boleh pergi home. Okay. Macam saya ni, ni adalah dia punya member privilege. Member privilege countdown ni. Alright. So, saya ada 189 ahli lagi. Hari lagi untuk menjadi untuk sebagai saya sebagai AGPM. Let's say saya nak tambah, saya boleh tambah lah macam tadi juga. Let's say saya nak pergi kepada saya nak share saya punya sales link. Alright. So anda boleh tekan generate sales link. Klik. Dia akan automatic. Automatic. Apa nama? Copy. Dan anda boleh bagi kepada kawan anda. Let's say anda dah bagi kepada kawan anda. Anda kawan anda buka Google. Mereka masukkan link yang anda bagi tadi. Okay. Mereka boleh tekan go. Dia akan keluar macam ni. Okay. Boleh ajar dia orang lah satu-satu. Anda, dia boleh pilih country. Let's say saya pilih Malaysia. Let's say dia duduk dekat Kelangan lah. Okay. Dan mereka boleh pilih from HQ, product from HQ. Dan mereka boleh pilih bermacam-macam produk. Even merchandise pun kita boleh beli. Let's say saya, kita punya kawan ni, dia suka dengan AG Max. Dia pilih lah AG Max. Untuk kekuat tenaga lelaki. Dan dekat sini, dia boleh masukkan kuantiti. Dia masukkan kuantiti. Sama juga macam shopping mall. That's why saya kata tadi, dia adalah pre-membership. Yang mana mereka akan mudah. Mereka dah, bila mereka dah terbiasa dengan sistem kita punya AGPM ni, mereka akan lagi mudah sekiranya untuk menjadi ahli AG. Dan sekiranya mereka dah biasa dengan AGPM dan mereka ingin menjadi ahli, mereka tak akan cari orang lain dah. Mereka akan cari anda sebagai yang perkenalkan mereka tentang AGPM ini. Alright, so tekan buy now. Masukkan details dia. Let's say saya masukkan nama saya Syaril Akmal. Saya nama saya Syaril Kamal eh. Ni Akmal ni ada yang team dekat belakang tu. Okay. Nombor telefon. Masukkanlah Malaysia punya nombor telefon. 01. Saya masukkanlah apa-apa nombor. Lepas tu email Syaril Akmal. Gmail. Okay. Salah. Gmail.com. Lepas tu masukkan domestic delivery. Masukkanlah anda punya alamat. Make sure betul tau. Jangan salah-salah. Nanti salah hantar. Okay. Hantar pergi rumah dia. Hantar pergi rumah saya pula. Ataupun Tuan Bizi Hanif. Okay. Alright. Masukkan shipment city dia. Same. Oh, tadi dia duduk Kelang kan saya cakap. Okay. Apa postcode Kelang? Saya pun tak tahu. Saya masukkan postcode PJ je lah. Okay. Dan masukkan Selangor. Ini dia duduk Kelang tadi kan. Alright. Dan pilih from HQ ni lah. Alright. Dan tekan next. Okay. So, anda akan dapat details macam ni. Alright. Dan sekiranya mereka mendapat sales link anda, yang ni automatic. Saat 1 year membership, dia akan automatic masuk sekiranya mereka
membeli menggunakan anda punya sales link tu. So secara tidak langsung mereka akan mendapat one year membership secara langsung lah. Alright, yang mana mereka boleh membuat pembayaran. Okay, so dia akan kena buat pembayaran lah. Okay. So, itu adalah perkongsian berkenaan AGPM. Alright, so saya harap, ini lambat pula. Tak apa, boleh stop share. Okay, so balik kepada saya punya screen. Screen ni. Tarik ke. Dah stop share. Alright, kejap eh. Kita keluarkan dulu benda ni. Escape. Tekan escape. Wah, pergi Zoom. Zoom saya mana? Kejap. Tak ni, drag ke sebelah. Zoom tu masuk ni. Okay. Dah boleh dah. So, itu adalah berkenaan tentang yang saya cakap tadi, berkenaan tentang AGPM. Alright, so di sini saya nak tunjukkan bahawa untuk fully utilize your punya income di dalam shopping mall itu, makanya AGPM ini sangat-sangat penting. Yang mana setiap pembelian daripada link sales link anda, anda akan dapat level 1 punya bonus di dalam shopping mall. Yang seperti saya cakap tadi. Alright, so this is very interesting because mungkin selalu kita tengok, kita tak dapat, but then we actually get the bonus from setiap pembelian daripada ahli AGPM yang anda bawa kepada kita. Alright, next. Alright, so macam saya cakap tadi, 3 simple step untuk menjadi ahli AGPM. First, login to your virtual office, click home dan cari benda ni, tekan active now. Alright, ini untuk distributor sekiranya anda adalah seorang ahli. Sekiranya anda bukan seorang ahli, next. Okay, dapatkan shopping mall link daripada rakan anda yang ahli AG. Tekan link tersebut dan register and buy. Masukkan all the details, masukkan barang yang kena beli dan secara automatik keahlian AGPM akan masuk terus. Maksudnya kena bayar 5 AGP ataupun RM20 Malaysia. So tak mahal pun untuk jadi AGPM ni. So saya harap tuan-tuan ada berapa 80 orang yang bersama kita pada malam ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan belum menjadi ahli AGPM, make sure untuk daftar sebagai ahli AGPM. Hanya RM20 saja setahun untuk kita fully utilize kita punya shopping mall tersebut.